Canva Doc adalah fitur terbaru dari Canva, fitur pengolah dokumen seperti Google Doc dan fitur pengolah data lainnya. Nah, apa saja kelebihan dari fitur Canva Doc ini? Lalu bisa dioperasikan dari perangkat apa saja? Apakah bisa dioperasikan melalui Android? Yuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip supaya tidak gagal paham ya sahabat. Nah, oke sahabat, langsung aja kita ke mode PC atau desktop ya. Kita masuk ke browser dan klik di kolom pencariannya itu canva.com dan kita akan dialihkan ke beranda seperti ini ya. Kalian boleh daftar terlebih dahulu yang belum mempunyai akun Canva. Nah, kalian boleh klik di sini. Nah, karena aku udah punya akun Canva sebelumnya, jadi aku sudah masuk di beranda Canva ya. Canva yang aku gunakan yaitu Canva for Education. Dan lihat di deretan ini ada Canva Doc. Jadi kita tinggal klik ini aja ya untuk review Canva Docs-nya dari Visi. Nah, ini dia tampilannya. Ada dua versi ya. Yang pertama dokumen biasa dan yang kedua dokumen menjadi slide. Oke, kita pilih yang dokumen aja ya. Nah, lalu kita dialihkan ke tampilan seperti ini. Nah, tampilannya sama aja ya seperti tampilan pengolah data lainnya seperti Microsoft Word kalau dengan kasat mata ya. Nah, untuk fiturnya dari Canva itu ada di tombol plusnya ini nih. Inspirasi tak pernah kasih aba-aba yang ini ya, yang ada tombol plusnya ini. Oke, kita klik plus. Atau dengan tulisan garis miring langsung ya. Nah, ini ada Magic Write, pena ajaib. Nah, ini dia nih. Magic Write ini adalah aplikasi atau fitur terbaru dari Canva. Nah, oke, kita lanjut dulu aja ya ke mode tab atau ke iPad. Apakah ada Magic Write-nya? Nah, ini ada sudah di beranda ya. Nah, kita start. Nah, di sini juga ada ya, tinggal tekan simbol plus aja atau simbol garis miring. Di sini juga tertera fitur Magic Write-nya, tinggal tekan saja ya. Nah, caranya kita tinggal ketik aja apa yang kita butuhkan sesuai judulnya ya. Dan cuma ketik judulnya aja, ternyata langsung ada hasilnya. Lalu kita masuk ke Android, versi Android gimana nih tampilannya? Nah, ini dia, selamat datang di Canva Docs. Oke, yang pertama mari berkenalan dengan tombol plus. Untuk desktop kita tekan tombol plus ya untuk menyisipkan fitur-fitur terbaru dari Canva. Nah, ini apabila dari handphone kita klik tombol cerminnya ya sahabat. Nah, yang kedua bisa menambahkan desain ke Canva Doc dengan mudah dengan cara menekan tombol plus atau cermin ya. Terus yang ketiga, kita bisa menyematkan desain yang sudah disiapkan oleh Canva atau kita bisa membuatnya sendiri. Yang keempat, kita bisa tambahkan emoji. Yang kelima, kita bisa mengundang anggota tim kita. Oke, kita lanjut. Kita ke Canva Doc, lalu kita masuk ke dokumen. Di sini ada dua ya, ada dokumen dan dokumen menjadi slide. Kita masuk aja ke dokumen dulu yang biasa. Oke, kita tunggu gimana tampilan di handphone atau di Android. Nah, ini dia target tanpa rencana, cuma mimpi katanya. Tapi di sini tidak ada simbol plus seperti tadi ya, seperti di mode PC ataupun tab. Tapi di sini ada simbol apa ini? Simbol cermin, kaca pembesar ya. Nah, di sini ada fitur-fiturnya. Oke, kembali dulu ya ke mode laptop. Gimana nih? Nah, cara pengerjaannya kita ketik aja judulnya yang kita butuhkan, artikel apa. Misalkan, oke, misalkan 5 tip memulai channel YouTube. Oke, kita lihat ya. Nah, kita klik ini nih di bawahnya. Atau kita tekan enter. Nah, kita klik yang ini di bawah. Kita tunggu.
Lihat 5 tips memulai channel YouTube itu, poin-poinnya langsung tertulis ya, tanpa kita capek-capek ngetik. Oke, kita langsung lagi ke mode HP Android ya. Ada apa aja nih? Ini template. Template itu disediakan banyak-banyak template sesuai kebutuhan kita ya. Kalian boleh pilih sesuai kebutuhan kalian. Di sini ada dokumen-dokumen yang sudah disediakan. Tinggal kalian memodifikasi aja, tinggal klik yang mana yang kalian butuhkan dan kalian edit-edit aja tulisannya. Dan di sini juga ada desain-desain untuk headline-nya ya. Nah, untuk headline-nya ini, desainnya ini kalian bisa ganti ukuran, bisa ganti warna dan tulisannya ya dengan mengetik tombol edit yang ada di sini ya, tombol pensil yang ada di bawah ini. Lalu yang kedua, kita bisa memasukkan tulisan. Nah, ini juga kita membuat desain ya, kita masuk ke desain dulu. Nah, ini kita disediakan desain kosong, jadi kita bisa mendesain headline-nya itu dengan kreativitas kita curahkan di sini. Tapi aku nggak mau pakai ini. Nah, kalian bisa ganti-ganti ya warnanya sesuai dengan keinginan kalian. Oke, kita lanjut lagi ke cermin ajaibnya. Nah, di sini ada apa aja ya? Yang pertama aku mau coba nih, H1 judul. Oke, kita tulis judulnya, tulisannya besar ya. Aku misalkan tuh judulnya tutorial Canva. Nah, H2 nya subjudul. Oke, tulisannya menengah ya, agak kecil. Nah, yang ketiga ini teks. Oh, kalian bisa sesuai dengan isi materi kalian. Ini bedanya hanya dari ukurannya saja ya. Coba di sini ada fitur sematkan dengan garis miring. Nah, fitur sematkan ini kalian bisa menyematkan link. Bisa menyematkan link ya. Di sini aku mau coba menyematkan link video YouTube aku. Kita tempel aja di sini linknya ya. Dan langsung tercantum di dokumen kita video YouTube aku. Seperti ini ya. Nah, kalian bisa menyematkan link-link lainnya seperti hyperlink atau slide-slide sebelumnya. Ini nantinya akan seperti Microsoft PowerPoint. Nah, ini ada tabel ya, tabel ya. Yang ke pinggir itu kolom, yang ke bawah itu baris. Nah, kolom-kolomnya ini hitungannya. Tadi aku pilih 3 kolom, 1 baris. Dan untuk menambahkan barisnya, kita klik simbol segitiga yang di pinggir ini, lalu kita tambahkan dengan plus yang di sini ya. Nah, kita bisa merubah warnanya juga. Nah, oke, selanjutnya di sini ada daftar periksa, daftar berbutir, daftar bernomor. Nah, di sini kita disediakan emoji. Kalau emojinya standar aja ya, seperti emoji-emoji yang lainnya. Nah, di sini bisa kalian coba diagram lingkarannya ya. Nah, diagram lingkaran ini bisa kalian edit sesuai dengan data yang ada ya. Contohnya kalian klik aja diagramnya. Nah, ini diagram batang. Kalian juga bisa mengolahnya sesuai dengan data kalian, tinggal ganti aja ininya ya, tulisan ini. Nah, dan kalian juga bisa merubah warna batangnya ya, batang diagramnya itu bisa kalian rubah. Dan yang ketiga di sini ada diagram garis. Kalian juga bisa mengedit datanya sesuai dengan data kalian. Oke, di sini juga ada logo dan bantuan lain-lainnya ya, sahabat. Nah, untuk mendownloadnya kalian bisa klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Di sini jenis filenya hanya bisa PDF standar, tidak bisa diganti dengan ukuran apapun ya. Nah, di sini ukurannya bisa ke A4, A3 atau surat. Kita klik unduh aja untuk mendownloadnya. Nah, di sini aku akan coba pindah ke menu slide, tayangan slide ya. Gimana jadinya? Nah, ini kalian disediakan template untuk dokumen tayangan slide, jadi seperti Microsoft PowerPoint untuk presentasi ya. Coba aku pilih yang ini. Nah, tampilannya seperti ini ya.
Oke, kita coba putar, klik yang di pinggir tanda panah di pojok kanan atas itu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, slide-slide-nya ganti-ganti. Ini untuk persentase ya. Nah, apabila ingin mendownload, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Lalu yang bisa disediakan di sini bisa ke format JPG, VNG, PDF standar, cetak PDF, kenapa lagi ya barusan. Oke, sekian video kali ini ya sahabat. Untuk reviewnya semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ibo Channel dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih, see you next video. Dadah.